2019 mana pada dari Jumat Juli 2021 akan lagi mengaku yang tersangka lainnya tersangka pocong ini dua orang tersangka ini mengambil pocong tersangka betul. Saya minta maaf kepada seluruh masyarakat Lamongan dan Indonesia untuk kelakuan saya jadi tidak akan ulangi lagi. Dan saya melakukan ini tidak ada unsur kesengajaan, hanya untuk iseng menakut-nakuti kawan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga minta maaf kepada masyarakat Lamongan, khususnya kepada Kapolres Lamongan dan juga jajarannya. Ini saya tidak ada niatan yang serius melakukan pengambilan pocong ini. Saya sangat mendukung program yang dilakukan oleh Kapolres Lamongan setelah jajarannya tentang PPKM ini. Saya mohon maaf, sebesarnya saya tidak akan mengulanginya lagi. Motivasinya apa, Mas? Saya itu nggak ada niatan untuk mencuri, Pak. Saya kapasitas, Pak. Biasanya nggak ada niatan mencuri. Di sini aku hanya ingin menakut-nakuti teman saya, makanya saya ambil itu. Saya mencoba untuk mengembalikannya, Pak. Di sisi sebelah selatan pernah menekat rencana itu. Terkait dengan kejadian ini, pada prinsipnya masyarakat sangat mendukung terkait dengan upaya yang dilakukan. Tentu saja kami akan berkomitmen siapa saja ya, yang mengganggu terkait dengan penanganan COVID-19 ini, tentu saja akan kita tindak secara tegas.